keretanya. Kereta KRL. Ya, ini keretanya, guys. Kereta KRL. Sepi ya, karena ini baru akan dinaiki pertama. Selamat siang. Selamat datang di kereta komuter Indonesia. Pelanggan yang terhormat, diinformasikan saat ini Anda berada di kereta komuter lain tujuan stasiun Solo Balapan. Dengan nomor KA 6110080 dan kru KA yang bertugas masinis Suhafi dibantu asisten masinis Ran. Rangkaian terdiri dari 4 kereta. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta komuter Indonesia. Selamat menikmati perjalanan Anda. Good afternoon. Dear passenger, welcome on board kereta komuter Indonesia. Please inform that you are in the counter line bound for Solo Balapan station. The train number is gate 6110. And you on duty, train record Suhadi. And train record assistant to your front, the same as Polka. We would like to say thank you for using kereta komuter Indonesia service. See you on the next one.
kita mengoperasikan dua rangkaian, menjelaskan kepada kami untuk mengoperasikan dua rangkaian KRL. Nanti mulai 1 Februari akan ada uji coba untuk masyarakat umum, tapi nanti akan kami infokan kemudian untuk tata cara atau mekanisme pendaftaran. Apa ya Pak yang ditawarkan lebih kepada masyarakat kereta KRL ini sendiri? Kan sudah ada pramek, kalau ini apa yang lebihnya? Kalau sebetulnya dari segi waktu tempuh ini nanti Solo Jogja tidak jauh berbeda dengan pramek, tapi ya ini akan berhenti di semua stasiun. Jadi total ada 11 stasiun, ini akan bisa berhenti di semua stasiun antara Solo dan Jogja. Termasuk di stasiun-stasiun yang sebelumnya belum melayani pengguna. Misalnya ada stasiun Serowong, kemudian stasiun Gawok, Belanggu, Ceper, ini sudah nanti ketika mulai beroperasi penuh akan bisa melayani dan turun pengguna KRL di stasiun-stasiun tersebut yang selama ini belum melayani untuk penumpang kami. Dengan pramek, KRL ini akan lebih jarak tempuhnya akan lebih cepat atau? Kalau jarak tempuh kurang lebih sama, tapi bisa berhenti di seluruh stasiun. Kalau pramek kan hanya berhenti di 6 stasiun ya. Ini antara Jogja Solo dan Solo bisa berhenti. Untuk waktu tempuh juga sama dengan pramek ini. Tempuh masih sama. Pintu kanan dan kiri akan ditutup. Jadi pintu kanan dan kiri akan ditutup. Attention right and left door will be closed. Attention right and left door will be closed.
kita tiba di stasiun Solo Balapa. Kita sudah tiba di stasiun Solo Balapa dengan selamat. Ya, perjalanannya asik juga sih. Lumayan cepat dan bisa melihat banyak stasiun karena berhenti di stasiun-stasiun kecil. Oke, kita akan jalan-jalan sebentar di Solo sebelum nanti kembali ke Jogja. Sampai jumpa dalam petualangan yang lainnya. Mantap. Kita tidak tertinggal di dalam kereta. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta Komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.